meeting-meeting ini tadi. Kedatangan kami selaku PH dari keluarga KD, yaitu dari Pak Madi dan Bu Suwani, kami ke Polres Bojonegoro masih dalam konteks pengaduan ya Mas. Selebihnya nanti tindak lanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman penyidik Polres Bojonegoro. Untuk pengaduannya apa Pak? Ya kita pengaduan terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu aja. 310 Undang-Undang ITE 27 ayat 3. Kenapa langkah ini dilakukan Pak? Ya gini, karena klien kami merasa harkat mereka tertekan dan mengalami trauma dengan kedatangannya AR dan UKA kemarin. Oh gitu. Harapannya apa Pak? Kenapa? Harapannya apa? Harapannya semoga permasalahan ini sudah terselesaikan dan kita serahkan kepada penyidik tindak lanjut dari kasus ini karena pengaduan kami sudah diterima, cuma nunggu proses selanjutnya. Terbuka pintu damai Pak? Enggak Pak? Kami welcome. Ya kan? Kalau dimungkinkan untuk damai ya monggo, tapi kan kita upaya hukum harus kita lakukan terlebih dahulu. Oh gitu ya.